ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال ايضا يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال ايضا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق حديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين أعزني الله وإياكم Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala Atas segala nikmat dan karunia yang telah Ia limpahkan kepada kita semua, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, afiat ataupun nikmat-nikmat lainnya, terutama nikmat hidayah dan juga nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang mana dengannya kita dapat melangkahkan kaki kita menuju masjid yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi ini di dalam rangka melaksanakan salat Jumat berjamaah. Dan marilah kita Aplikasikan syukur tersebut di dalam kehidupan keseharian kita, dengan senantiasa melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita, dan menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang dari kita. Kemudian, salawat teriring salam, marilah kita curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa istiqamah berjalan di atas naungan sunnahnya hingga akhir zaman kelak. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Sebentar lagi, besok ataupun lusa, kita akan kedatangan tamu. Dan tamu ini bukanlah tamu yang biasa. Tamu ini adalah tamu yang agung. Tamu ini adalah tamu yang istimewa. Tamu ini penuh dengan kemuliaan. Tamu ini adalah Bulan yang penuh dengan keberkahan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Atakum ramadan syahrun mubarak telah datang kepada kalian bulan Ramadan yaitu bulan yang penuh dengan keberkahan. Tamu ini adalah tamu yang agung karena di tamu ini di bulan ini Allah Subhanahu wa taala turunkan padanya Al-Qur'anul Karim yang mana Al-Qur'an adalah pedoman kita. petunjuk bagi kita agar kita dapat selamat di dunia ataupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrur Ramadan unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Qur'an diturunkan. Tamu ini sangatlah agung karena di tamu ini terdapat malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lailatul Qadri khairun min alfi syahr." Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada malam seribu bulan. Daripada seribu bulan. Tamu ini adalah tamu yang agung. Tamu ini adalah tamu yang istimewa. Tamu ini adalah bulan di mana pada bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala buka pintu surga dan Allah Subhanahu wa taala tutup pintu neraka dan setan-setan Allah Subhanahu wa taala belenggu semua akses kebaikan Allah Subhanahu wa taala mudahkan dan akses-akses keburukan Allah Subhanahu wa taala tutup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda idza ja ramadhan bila tiba bulan Ramadan futtihat abwabul jannah pintu surga Allah Subhanahu wa taala buka wa ghuliqat abwabun nar pintu-pintu neraka Allah Subhanahu wa taala tutup wasufidatis syaitan dan setan-setan Allah Subhanahu wa taala belenggu. Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita kebaikan dan ketaatan. Maka janganlah kita bermaksiat di dalamnya. Ma'syaral Ma muslimin tamu ini sangatlah agung tamu ini beti, begitu banyak keistimewaan dan keutamaan-keutamaan yang dimilikinya Dimana di tamu ini doa-doa Allah Subhanahu wa taala ijabah Ma'syaral Ma muslimin azan Allah kita sebagai seorang muslim tatkala kita memiliki tamu maka wajib bagi kita untuk memuliakan tamu kita tersebut Dimana di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan juga Al Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man kana yu'minu billahi wal akhir fal barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga kepada hari akhir wajib bagi dia untuk memuliakan tamunya kita tidak boleh melalaikan tamu kita masyarul Ma muslimin terlebih tamu kita ini adalah tamu yang agung tamu yang mulia maka semakin wajib kita untuk memuliakannya dan bila kita tidak muliakan, bila kita tidak menjamunya dengan jamuan terbaik kita, maka kita akan celaka, akan banyak keburukan-keburukan dan masalah-masalah yang akan kita hadapi. Di dalam sebuah hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah naik ke atas mimbar. Kemudian beliau mengucapkan amin tiga kali. Amin, amin, amin. Tatkala beliau turun, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau mengucapkan amin tiga kali? Ada apa ya Rasulullah?" Lantas Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani Jibril, tadi datang kepadaku Jibril, faqal." Lalu ia berkata, "Raghima an 'abdin adara ka abawayhi ahadahuma falam yudkhilhul jannah." Celaka seseorang yang dia mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satu di antara keduanya. Namun hal itu tidak dapat memasukkan dirinya ke dalam surga. Aminkan wahai Muhammad. Lantas Nabi kita mengucapkan amin. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di amin yang kedua beliau mengatakan Jibril mengucapkan rogi ma'an fu celaka seseorang ada roka ramadhan ada roka ada alaihi ramadhan falam lahu celaka seseorang yang masuk dirinya masuk ke dalam bulan ramadhan lalu dia berlalu dari bulan ramadhan tersebut akan tetapi dosa dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala Muhammad aminkan amin celaka dia karena dia tidak tidak memuliakan tidak menjamu bulan Ramadan kemudian malaikat jibril berkata lagi raghima an fumriin celaka seseorang man ta indah Walam alaik siapa yang nama engkau wahai Muhammad disebut namun dia tidak bersolawat kepadamu celaka dia aminkan wahai Muhammad lantas nabi kita yang mulia mengaminkannya Orang yang tidak menjamu bulan Ramadhan, orang yang tidak memuliakan bulan Ramadhan, sungguh dia akan celaka di dalam kehidupannya dan ini adalah doa malaikat yang terbaik malaikat Jibril alaihi salatu wasalam dan diaminkan oleh nabi kita yang mulia ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin a'azzani wa iyyakum. Oleh karenanya marilah kita memuliakan bulan Ramadan. Ada beberapa hal yang ingin khatib sampaikan di dalam rangka menyambut bulan Ramadan ini. Ada lima hal yang hendaknya kita mulai lakukan dari sekarang agar kita tidak masuk ke dalam ancaman yang diancam oleh Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita mendapatkan ampunan nanti di akhir, di, di selesainya bulan Ramadan. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah mulailah angkat kedua tangan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulailah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita memberikan pertolongan kepada kita agar nanti ketika kita masuk bulan Ramadan kita dapat melakukan ketaatan-ketaatan dan kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari kita. Karena tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita bukan siapa-siapa. Tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita da tidak dapat melakukan ketaatan-ketaatan. Di dalam sebuah hadis Nabi kita SAW alaihi wasallam bersabda, "Laula Allah mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina." Kalaulah bukan karena pertolongan Allah, kita ini tidak akan mendapatkan hidayah. Kalaulah bukan pertolongan Allah, kita ini tidak dapat bersedekah. Kalaulah tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita ini tidak dapat melakukan salat. Oleh karenanya mulailah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita di dalam bulan Ramadan agar kita dapat mengisi bulan Ramadan dengan penuh ketaatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ihris ala wasta'in Bersemangatlah di dalam mengerjakan apa yang bermanfaat untukmu. Wastain billah dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala wala ta dan jangan merasa lemah. Al muslimin, wa iyyakum. Kemudian poin yang kedua yang harus kita lakukan di dalam menyambut bulan Ramadan ini adalah marilah kita tuliskan niat kita. Marilah kita kuatkan tekad kita agar nanti kita di bulan Ramadan melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari sekarang jujurkan tuluskan niat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fina, subulana" dan orang-orang yang bersungguh-sungguh yang tulus di dalam mencari jalan kami, di dalam mencari keridhaan kami maka sungguh kami akan mudahkan jalannya untuknya dengan hal ini dengan tulusnya niat kita dengan kuatnya tekad kita maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita kemudahan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala in tasduqillaha yasduka kalau kamu tulus di dalam niatmu maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan engkau di dalam mencapai niatmu tersebut wahai muslimin kemudian yang ketiga adalah marilah kita sama-sama bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa dan maksiat yang kita perbuat. Karena dosa dan maksiat ini menyebabkan kita sulit untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa dan maksiat dapat menutupi hati kita dan orang yang hatinya tertutup dia akan berat untuk melaksanakan ketaatan. Berat sekali baginya melaksanakan ketaatan. Dahulu ada seseorang yang mendatangi Al-Hasan Al-Basri. Wahai Al-Hasan Al-Basri, aku tidak bisa sholat malam. Lantas Al Hasan Al Basri mengatakan, La fil lail. Janganlah kamu bermaksiat kepada Allah di siang hari. Niscaya Allah akan membangunkan kamu di malam hari. Kemudian Sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, taharat Lama syabiat min kalami rabbina. Kalaulah hati kita ini bersih dari dosa dan maksiat. Niscaya kita tidak akan pernah merasa kenyang di dalam membaca Al-Quran. Niscaya kita tidak akan pernah merasa bosan di dalam membaca Al-Quran. Namun sayangnya hati kita kotor sehingga kita enggan untuk membaca quran Tidak bisa berlama-lama membaca Al-Quran karim. Aku luqaw lihada wa astaghfirullahalihi walakum walisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in Ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi Wa mansara ala nahjihi bi ihsanin Ila yawmiddin amma ba'du Ma'ashir muslimin a'azzani Allah wa iyakum. Kemudian poin yang keempat Yang hendaknya kita kerjakan Agar kita dapat memuliakan bulan Ramadan Adalah hendaknya kita mengenal Siapa tamu kita ini Hendaknya kita mempelajari apa yang tamu kita ini inginkan. Hendaknya kita berilmu terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kita berilmu terlebih dahulu sebelum kita mulai berucap ataupun berbuat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lan Fa annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzanbik. Ketahuilah, falam Fa berilmulah bahwa la ilaha illallah bahwa tidak ada tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah wastaghfil lidzanbik dan beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala Robmu. Allah Subhanahu wa taala memulai dengan ilmu sebelum Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beristighfar oleh karenanya Al Imam Al Bukhari mengatakan al ilmu qoblal qawli wal amal berilmu terlebih dahulu sebelum kita berucap ataupun berbuat oleh karena yang mulailah dari sekarang pelajari dan murojaah kembali hal-hal yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Mungkin kita sudah sering melaksanakan saum Ramadan. Namun di ya dalam sebuah hadis Nabi kita yang mulia s.a.w. alaihi wasallam bersabda rubba imin, banyak sekali orang yang melakukan puasa, orang yang berpuasa. Namun min al wal -atosh, Yang dia dapatkan itu bukan pahala yang dia dapatkan hanya lapar dan dahaga saja. Kenapa demikian? Dia melakukan puasa tanpa ilmu. Dia berpuasa tanpa didasari dengan ilmu yang benar, sehingga banyak hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dikerjakan dia tinggalkan. Banyak hal yang Allah Subhanahu Wa Taala larang dia untuk mengerjakannya, namun dia kerjakan, sehingga puasanya tidak bernilai ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Warubaqo imin dan betapa banyak orang yang melakukan qiyamul lail, min qiyamihi as -sahir. Yang dia dapatkan hanya lelah begadang saja. Oleh karenanya, marilah kita murojaah kembali, pelajari kembali hal-hal yang berkaitan dengan siam, dengan puasa Ramadan. Mulai bertanya kembali kepada asatidah as kita tentang apa saja yang perlu kita lakukan di bulan suci Ramadan. Maashirul muslimin azza niyallahu iyyakum. Kemudian poin yang terakhir, yang perlu kita kerjakan adalah Mulailah dari sekarang pemanasan. Mulailah dari sekarang melakukan membuat perencanaan-perencanaan untuk kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Hendaknya kita dari sekarang mulai bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat melakukan ketaatan, mudah untuk melakukan ketaatan di bulan Ramadan. Mulailah membaca Al-Qur'an, buka Al-Qur'anul Karim agar kita di bulan Ramadan nanti dapat menghatamkannya minimal satu kali. Masyarul Ma muslimin, Al Imam Ash-Shafi'i rahimahullahu taala di bulan suci Ramadan, beliau dapat menghatamkan 60 kali. Artinya beliau satu harinya dua kali menghatamkan Al Quran. Al Imam Sa'id bin Jubair beliau dua malam sekali beliau hatam. Al Imam Kota ada beliau satu pekan sekali beliau menghatamkan Al Quran dan di bulan Ramadan beliau hatamkan tiga hari sekali dan saat di malam terakhir di sepuluh malam terakhir beliau hatamkan setiap malamnya. Inilah mereka, orang-orang soleh terdahulu. Maka hendaknya kita mengikuti apa yang mereka lakukan. Kenapa mereka dapat melakukan demikian? Karena mereka telah pemanasan sebelum-sebelumnya. Mereka telah membuat perencanaan-perencanaan. Oleh karena Al-Imam Malik, tatkala beliau masuk bulan Ramadan, kajian-kajian hadisnya beliau tutup, beliau langsung membaca Al-Quranul Karim. Oleh karena hendaknya kita dari sekarang mulai membuka Al-Quran, mempelajari Al-Quran karim agar kita dapat menghatamkan di bulan Ramadan. Masyaallah muslimin azani Allah wa iyyakum. Inilah beberapa hal yang perlu kita lakukan di dalam rangka menyambut bulan Ramadan agar Ramadan kali ini lebih bermakna bagi kita. Agar ketika kita keluar dari bulan Ramadan di kali ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Masyaallah muslimin azani wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik agar kita dapat melakukan ketaatan dan kebaikan di bulan suci Ramadan dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bertakwa dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita tatkala kita كالورا رمضان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله عظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر وأكيم الصلاة.